Nabi makan pemutusan. Nabi buang sabut, Nabi makan. Lalu Nabi tengok ada seorang sahabat tak makan. Nabi kata makanan. Makan. Dia kata aku dah kenyang. Nabi kata aku lapar. Aku dah 4 hari tidak perlu makan. Nabi makan kurma tersebut. Satu hari yang lain, sebelum Umar Khattab masuk ke dalam bilik Nabi SAW untuk ziarah Rasulullah. Bila saya Umar, bila saya mau masuk, Nabi sedang bagi di atas tika. Tika kasar, tika yang buat yang kasar. Bila Nabi bangun, melekat bekas tika sebuah tubuh Nabi. Lalu kata saya Umar, ya Rasulullah, kenapa kamu tak guna tika yang lebih baik lagi, lebih lembut lagi, lebih halus lagi buat Nabi? Lalu kata Nabi, akulah sangat yang ada pada aku. Perumpamaan kita hanyalah seumpama seorang yang musafir yang berjalan tengah panas. Tiba-tiba bertemu dengan sebatang pohon kayu. Lalu kita berteduh di pohon kayu tersebut. Bila sampai kita berteduh, lalu akhirnya kita akan berjalan semula dan meninggalkan pohon kayu tersebut. Contoh sekalian, kita berjalan, kita sedang berjalan menuju kereta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa bekalan kita nak bawa? Bekalan kita ialah apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Oleh kerana itu, maka marilah kita mengambil timbal di Ramadan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita tidak sama. Tak sama. Ada orang yang harta banyak, ada orang yang pangkat besar, ada yang tak ada pangkat, ada yang miskin kaya. Dari zahir tak sama. Tapi Allah ni, dia mahdil. Jangan duka cita. Jangan duka cita dengan ketidaksamaan yang ada di dunia. Sebab yang menilai kita besok ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah yang hadir, Allah akan menilai kita. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita peroleh, apa yang kita buat, Allah Ta'ala bukan nak tengok derma berapa jumlah. Tapi Allah nak tengok siapa yang derma. Satu hari Nabi kata pada, aku lihat satu dinar berlombor dengan 100 dinar. Satu dinar berlombor dengan 100 dinar. Sahabat-sahabat tanya, apa maknanya semua? Nabi kata ada seorang miskin, dia menderma 1 ringgit, 1 dinar. Ada seorang kaya menderma 100 dinar. Pada mereka saling bersaing. Saling bersaing. Bukan 100 dinar di depan, 1 dinar di belakang. Tak? Saling bersaing. Siapa yang dibolehkan itu sahabat-sahabat sekalian? Natijah kepada taqwa, kata Umar bin Aziz, bukanlah mana taqwa, bukan berpuasa siang hari dan bertarawih malam. Bukan. Taqwa bukan bermakna kau puasa siang hari, bertahun hari. Tapi taqwa, kau jauhi apa yang diharam oleh Allah dan kau buat apa yang diperintah oleh Allah. Maka itulah taqwa. Maka mudah-mudahan insyaAllah natijah daripada puasa kita. Maka kita mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasil yang dia sebut. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan. Dan masuk juga lah apa yang dia sebut tadi. Bahawa dia kata kunci syaitan. Bila syaitan tak ada, kita rasa seronok rasa gembira. Selain pada rasa rajin ibadat, senang ibadat, bila kita mudah dengar. Sebab syaitan dia membisikkan kemiskinan. Asyaitan ya'idukumul faqr. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan membisikkan kemiskinan. Sebab tu bulan Ramadan anda ucapkan ya Allah. Rasa kagum dengan kota sekalian yang bermu dengan jumlah yang begitu besar. Sebab syaitan memang kerja dia. Dia membisikkan pada kita kemiskinan. Bila dibelenggu, kata tengok, orang tu dah bermu, mudah selebab, mudah bunyi. Pasal pun syaitan tak ada. Kadang-kadang syaitan ni bukan apa. Kita bermu je rasa habisnya. Kita tengok bola, tak rasa habis. Kita tengok Formula One, bayar ribu tiket pun, okey. Tapi bila nak bermu, nak sedekah, kita rasa banyak. Try tuan-tuan sekali beri 10 ribu, beri 1000. Tak rasa boleh, kurang 1000. 1000, memang masalah 1000. Dua minggu tu mana? Sila. Kenapa kita rasa besar? Kerana kita fikir umur kita panjang. Kalau kita fikir besok mati 1000 tak ada apa. Betul? Kalau kita fikir besok kita nak mati apa sama yang ada pada 1000. Tapi kita fikir nampak lagi, nak hidup lagi. Maka kata ulama, anak nak betul dengan kata ini. Dia kata jangan tertipu dengan hukum. Pertama, jangan tertipu dengan umur yang muda, kena mati tak syarat.
Jangan tertipu dengan umur yang muda. Kita bila umur muda, kita rasa dapat lagi mati. Muda lagi, takkan nak mati dah. Zerahir pun kenal mana tua, mana muda. Kita pada Zerahir macam buat pelakar kita. Yang kedua, jangan tertipu dengan badan yang sehat. Dan mati tidak syarat sakit. Jangan tertipu dengan badan yang sehat. Dan mati tidak syarat sakit. Biasa kita bila pergi cek doktor, sehat. Pakcik, okey, darah tinggi tak ada, cemani tak ada, sempur tak ada, sempur tak ada, okey semua. Oh, sorry. Pakcik, doktor, okey. Ini kalau tengok-tengok darah ni, dia mampu tak ada kita. Naik motor, sampai sepang, bang, ke sini, jalan. Sebab tu, waktu cek doktor tu kena tanya, motor ada tak? Accident, sampai masa ajar, sampai. Jangan tertipu dengan doktor, jangan tertipu dengan umur yang muda. Kerana kita syarat itu. Jangan tertipu dengan pada yang sehat. Kerana kita syarat sakit. Apa aku nak buat? Bersedia dengan mohon keampunan kepada Allah. Subhanallah. InsyaAllah. Ya, terus kita sedikit sebab sudah dulu. Terus kita malam ini. Ya, cuma yang malu sikit ada. Kita sekarang sedang